Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel Galih Ervito. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar mendesain spanduk all shop atau online shop menggunakan aplikasi Pixelate. Pertama kita klik logo Seginam ini, lalu kita atur ukurannya. Di sini saya akan membuat ukuran 6 meter kali 100,5 meter. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita klik logo Seginam ini, lalu klik color. Nah, di sini kita masukkan warna buat background spanduk kita. Saya di sini akan memilih warna dari ini gradien nih, pink keputihan. Kalau sudah, kita tambahkan gambar. Nah, di sini karena saya sudah mendownload gambarnya, kalian bisa download gambarnya di Google. Oke, saya pilih yang ini. Kalau sudah, kita klik checklist, lalu kita atur posisinya. Karena di sini gambarnya masih ada backgroundnya nih, ada warnanya, maka di sini kita eraser color, lalu toleransinya kita naikkan, semutnya juga kita naikkan. Kalau dikira sudah cukup, lalu kita klik checklist, lalu kita klik layer, lalu kita kunci gemboknya nih biar gambarnya nggak lari-lari. Kita tambahkan teks dengan klik logo A ini. Kita klik, lalu kita teks, lalu kita edit, lalu kita masukkan nama all shop kita. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Saya akan pakai nama channel saya, Galih Grosir. Selesai, lalu kita oke, lalu kita atur isinya, lalu kita masukkan ini rubahnya nih, stylenya kita nyalakan, kita klik B-nya, kita miringkan sedikit, lalu kita klik, lalu kita cari fontnya. Ini fontnya terserah kalian ya. Saya di sini akan pilih yang mana nih ya. Kayak aja deh. Lalu kita klik OK. Lalu kita nyalakan warnanya, kita warna dulu. Kita pilih warnanya. Ini warna juga bebas ya, terserah kalian mau pilih warna yang mana. Nah, di sini saya akan pakai stroke-nya warna putih. Nah, kita besarkan stroke-nya. Lalu kita checklist. Lalu menyalakan shadow-nya. Blur-nya kita turunin. Checklist,
size nya kita atur nih. Kita gedein misalnya, agak miringin sedikit ya, diatur-atur aja kalian gimana bagusnya. Lalu kita tambahkan teks lagi, kita copy dari sini aja, lalu kita klik edit, lalu masukkan teksnya. Crosshair fashion, lalu selesai, lalu oke. Nah, kita ganti warnanya. Di sini akan menggunakan warna hitam. Kita kecilkan. Lalu checklist. Kalau sudah dirasa cukup, lalu kita klik go layer semua, lalu kita tambahkan save logo skin name ini, tambahkan save yang kotak ya, kita taruh di bawah sini. Paskan. Kita geser dulu nih, kita geser yang gambar orang. Kalau sudah cukup, kita tambahkan gambar nih dari impor. Nah, kita masukkan logo WA. Nah, di sini saya udah ada logonya. Tinggal masukkan saja. Klik. Sebentar. Nah, yang ini. Nah, kita pilih yang bulat ya. Karena logo WA ini kan bulat, nah kita kasih yang bulat. Kita paskan. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, lalu kita masukkan logo ya ini ke garis yang putih tadi, yang ini ya, yang shape ini kita masukkan, kita perkecil lagi. Kalau kecil gini kita kan susah aturnya ya, kita sumbu nih, klik tanda plus ini. Nah, kita gedekan dulu. Lalu kita atur posisinya.
Lalu kita tambahkan nomor handphone kita, nomor HP, nomor WA. Ya, kita masukkan seperti biasa. Klik OK. Kita kecilkan. Saya akan pakai warna hitam ya biar kelihatan. Lalu kita atur ukurannya. Lalu kita masukkan logo FB kita sama Instagram kita. Karena prosesnya sama, saya di sini akan memotong video saya. Prosesnya sama kayak awal. Nah, jadinya seperti ini. Sudah ada logo FB, logo WA, logo IG. Nah, di sini kalian tinggal atur warnanya. Kalau sudah, kita tambahkan shape lagi. Nah, di sini ambil yang kotak ya. Sesuaikan. Lalu kita klik checklist. Lalu kita miringkan. Lalu kita pilih warnanya. Saya di sini akan menggunakan warna merah.
Podcast.